먹어? 자디, 카리 ini aku mau share informasi makeup. Aku bukan makeup di Jepang deh. Karena aku enggak tahu mereka makeup gimana-gimana. Cuma aku mau share informasi tentang makeup aku ya. Oke, kalau teman-teman mau tahu, ya check it out. Yo. Oke, jadi sekarang udah skincare-nya udah siap. Jadi ya, dari sekarang aku mau mulai makeup ya. Ah, teman-teman, aku belum lancar bahasa Indonesia, jadi mungkin makeupnya aku nggak bisa menjelasin apa ya jelas gitu. Jadi ya, tolong pikir-pikir imajinasinya lebih tingkat gitu ya. Oke, okay, you. Oke, okay. Ini lah makeup aku begini, makeup poci ini aku. Tapi sebenarnya nggak ada banyak barang-barang di sini. Cuma ya aku pakai yang simple-simple aja. Dan ya, aku nggak benar-benar apa ya, profesional tentang makeup. Jadi cuma yang ya suka-suka aja deh. Oke, kali ini yang simple-simple aja. Bukan kali ini, setiap kali. Jadi ya. Kalau teman-teman mau apa lebih ya seperti spesialis, ya mungkin kamu salah pilih channel. Jadi ya tolong. Ini. Ya, udah teman-teman tahu kan? Apa yang aku lakukan? Ya, aku suka ambil dulu yang mau pakai makeupnya. Karena aku nggak suka yang ya cari-cari gitu. Ya, oke, okay. Udah siap. Jadi ini udah nggak usah. Yuk, oke. Okay. Ya, sebelum makeup, aku mau ganti baju dulu. Ya, itu udah biasa kan? Kalau setelah selesai makeup, ya ganti bajunya ya pasti ingin menjadi kotor. Jadi ya aku udah siap. Dan waktu aku makeup, rambutnya datang ke sini, inilah janggang gitu, ganggu aja gitu. Jadi ya setiap kali aku pakai ini kan, jadi aku ya ikat kuru keliling dan simpan di sini. Ya. Jadi udah bagus kan? Oke, okay, jadi Oke, let's start. Ya, aku mau pakai ya. Ini love jadi mungkin lebih jauh ya. Oke. Okay. Jadi, oke, okay, pertama sorry ya, aku lihat sini. Pertama, ya, aku pakai foundation primer. Ini ya teman-teman tahu nggak ya, ini poranjo yang begini, poranjo nomornya S01. Ini adalah menjadi cantik dan ada juga semprot gitu. Jadi ini benar-benar bagus deh ya. SPF nya 42, PA itu 3+ nih. Oke, okay. Jadi ini cuma satu kali aja pushing. Oke. Nah, ya cuma kira-kira aja tun. Ya, aku pucat foundation yang begini. Kalau teman-teman suka makeupnya mungkin pakai yang brush kan. Tapi ya, aku kan skin apa ya, kulitnya sensitif, jadi ya aku lebih suka pakai ya tangan aja. Abis itu kita lanjut ke apa, eyeshadow kan nanti ya.
Ya, batu itu juga aku pakai. Ya, jari-jari aja. Ya, kalau udah perlu panjang, ya foundationnya, ya oke, siap. Kalau masih ada sisanya itu gak keren, jadi ya cek. Oke, gak ganti banyak kan? Ah, aku belum bilang. Walaupun aku make up, mungkin gak, ya ganti banyak loh. Ya mungkin gak tebal, ya rapis, ya rapis. Jadi mungkin yang mungkin gak ada guna ya. Ya. Next ini ya eyebrow color. Ini dari Kate. Ya warnanya soft brown. Yang begini. Gak bisa lihat ya. Aku gimana? Ya kasih yang begini. Ya biasa aja kan. Ya karena aku orang biasa. Ya. Oke. Ya aku udah punya alis apa sempurna. Jadi aku pikir gak usah nulis alis lagi gitu. Jadi cuma berwarna aja. Jadi alis aku kan ya asli. Alis asli. Ya teman aku udah apa potong-potong alis. Jadi mereka ya nulis alis dulu. Tapi ya dari kecil aku punya alis yang tebal. Ya jadi aku pikir gak usah potong. Dan ibu aku juga bilang, ya alis kamunya cantik, jadi gak usah potong-potong ganti-ganti deh. Kalau ganti ya kecewa pasti gitu. Ya jadi cuma ini aja. Ya warnanya begini. Ya aku pernah dengar warnanya alis itu lebih cerah daripada rambut, warna rambutnya lebih bagus gitu. Ya nasinya udah siap. Oke. Jadi ya aku pakai warna yang begini. Ya lebih cerah kan? Ya oke. Setelah itu, sorry ya, mau lainnya. Setelah itu, ya inilah, ini concealer. Ya begini, nggak ada nomornya, jadi cuma ya kasih lihat aja. Tapi aku nggak peduli apa yang hitam. Sebenarnya nggak ada banyak kan, cuma ya ini acne, jadi aku mau apa hapus aja yang begini, cici aja. Aku nggak tahu idenya teman-teman, tapi menurut akunya lebih dekat naturalnya lebih cantik gitu. Ya ada orang juga pikir lebih ya apa seperti muka Koreanya lebih cantik ya, seperti ya udah operasi gitu. Ya aku nggak gomel tentang itu, tapi ya aku lebih suka naturalnya. Oke. Eyeshadow ya begini, Baby Mellow. Itu dari Korea kan? Baby Mellow Valentine Box. Itu dari Korea. Ya begini. Ya warnanya banyak, jadi aku suka yang begini. Kali ini aku ada mood yang apa cool gitu, jadi aku mau pakai yang coklat. Jadi hari ini aku pakai yang ini dulu. Ini mau change color sini. Setelah itu ya pakai yang lebih apa? Lebih pastel itu.
Setelah itu aku pakai coklat dan lebih dark coklat. Ya, kalau masih ada moonnya, ya aku pakai ini juga di bawah ini, di bawah matanya. Okay. Ya, jadi walaupun ada tip, ya aku nggak pakai. Ya, ini sih. Okay, si. Aku nggak tahu ini ada berguna atau enggak, ada efek sih enggak. Tapi ya mungkin ini menjadi basic gitu kalanya. Jadi aku pakai ini. Ya setelah itu, ya aku pakai yang ya sebelumnya, yang ketiga dari kiri itu. Ya ini ya seperti itu ini. Ya, kalau di sini, ya. Atau kan apa apa ini garisnya cuma satu, cuma aku nggak tahu dua, tapi ya garisnya nggak tebal, jadi ya lebih apa di atasnya aku makeup ya. Ya put the eyeshadow on this way ya. Okay. Ya, setelah itu pakai ini. Kalau orang sensitif mungkin ya pikir kenapa saja pakai jari cuma satu aja, kalau warnanya udah ganti ya ganti jari dong gitu. Tapi ya aku gak peduli, aku gak orang yang seperti apa ya nervous gitu, jadi ya cuma suka-suka aja. Kalau aku suka ya itu gak apa-apa juga. Jadi ya yang dark one is more near the apa bulu mata gitu. Kayak gini. Aku pergi ke perusahaan sebentar lagi, jadi nggak benar-benar apa pakai banyak. Ya cuma dikit aja ya pakainya. Okay. Eyeshadownya sudah selesai. Jadi setelah itu aku mau pakai yang ini eyeliner. Uzu eye opening liner. Warnanya begini. Ada nurut enggak ya? Nurutnya enggak ada. Mungkin satu AP. Mungkin ini. Tapi enggak tahu. Okay. Ini yang penting buat aku. Dari yang apa? Dari corner dan ya dari sini ke ya tengah gitu. Ini yang penting dah. Ya, begini. Kalau nggak ada yang apa tingkat ke atas, mungkin aku seperti apa kelihatannya ngantuk gitu. Begini. Nah setelah itu ya pakai ini Bura dan bulu matanya angkat. Ya harus kuat, kalau nggak cukup ya pasti menjadi turun.
Ya. Setelah itu aku pakai ini. Aku suka ini. Gak ada norumnya ya. Mungkin itu gak ada di Indonesia gak ya? Ini Halloween make. Begini. Cantik kan? Ya. Almost selesai dong. Ya, oke. Ini harus apa? Ya, giza-giza gitu. Gimana bilang ini? Winding? Aku nggak tahu. Lihat dong, yang begini. Kapan-kapan aku mau lancar bahasa Indonesia seperti YouTuber Indonesia yang gitu. Mereka pintar bahasa ya. Ya, oh sorry. Ya, aku pakai ini. Ini Cezanne Pearl Grow Bright. Japan beige. Ah, bukan. Champagne beige face color. Aku pakai ini buat hidung. Kalau aku pakai ini, ya hidungnya lebih tinggi. Oh, cuma kelihatan ya. Kan? Pika-pika, cerah. Ya, aku juga di sini pakai ini. Karena, ya, oke, bagus. Kali ini aku nggak pakai maskernya di bawah. Kadang-kadang aku pakai tapi nggak ada rasanya hari ini. Oke, setelah itu aku pakai cheeknya. Cheek itu dari Shiseido Prio B Lift Cheek. Di dalamnya hampir selesai nih. Nah, begini. Ya gini. Pakai ini dari sini. Ya, dikit aja. Waktu aku pakai apa? Cheeknya banyak. Ya, teman sekerja bilang, kamu ada demam nggak gitu. Jadi, ya cuma dikit aja. Supaya mereka nggak khawatir tentang kesehatan aku gitu. Ya, cuma dikit aja. Kalau dari kameranya mungkin gak beda banget. Tapi ya waktu mataharinya udah di atas pipi akunya, ya pasti bisa lihat. Oke. Oh, hancur. Oke. Jadi base make-nya udah selesai, bukan base make. Jadi ya, makeup-nya udah selesai. Okay, it's the last. It's makeup mist. So after makeup, I always use this. It's from Kose. Yeah, begini. Yeah. Satu kali aku pakai 5 atau 6 push. Jadi ya begini ya. Dan begini. Jadi ini bisa apa? Keep makeup sampai sore malam. Hari ini aku kerja sampai malam, sampai jam 10 PM. Jadi ya, keep semangat. Oke, simpan. Waktunya udah mendekat, jadi ya cepat ya. Ah ya, aku lupa. Lip ini dari Chanel. Apa? Rouge Aloe Velvet 43 La Favorite. Tapi aku belum pakai karena ya setelah ini aku mau makan dulu. Setelah itu aku pakai. Tapi ya,
Ini mahal kan? Jadi biasanya aku pakai dengan chip-chip aja. Cuman di bisa beli di kota, bukan toko medisin gitu. Ada juga di Jepang. Udah Edinya menjelaskan kan yang video yang lalu. Toko drugstore di Jepang itu barang-barang, ada barang-barang banyak kok. Jadi pertama pergi ke sana bisa dapat banyak, bisa beli banyak. Yang gitu. Jadi hari ini sampai di sini dulu ya. Sorry, simpan dulu. Aku nggak tahu mereka mengerti apa yang aku kata-kata. Aku ngomong-ngomong. Tapi nggak apa-apa. Ya cuma dialog aja di sini. So, see you guys. See you. Moku-moku. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.